utama dalam pikiran yang mendengar mesej kita? Habis lah. Habislah kita semua. Padahal habis apa? Tak habis lah tadi. Berakhir dengan ada solusinya. Cuma suasana bincang tadi tu. Tu sebab saya tanya, kita terkesan dengan mesej ke dengan emosi tu? Itu saja kan? Memanglah. Bahaya tuan-tuan ya. Sebab tu kadang-kadang ada perkara yang memang kita tahu tapi tak perlu untuk cakap pada orang. Cukup sekadar kita je tahu. Seorang pilot. Seorang pencerama. Tuan-tuan, untuk mengetahui semua, saya menggantikan orang ni. Saya baru first time lah. Jadi saya harapkan tuan-tuan semua dapat beri perhatian ya, insyaAllah. So, first impression anda apa? Sebagai manusia biasa? Yes, husnuzon. InsyaAllah, ini orang yang mahu. Dah, tapi manusia. Memang seorang manusia dia akan terbayang apa? Pengganti. Teman pengganti. Kan? Begitu juga pilot, lagi bahaya. Para pembuang sekalian, saya Kapten Muhammad Ilyas dan ini adalah penerbangan pertama saya setelah baru dapat sijil semalam. So, hari ini adalah penerbangan pertama saya dan saya harap anda semua berdoa agar selamat perjalanan kita. Ayo kita mengucap ramai-ramai. Selamat! Oi. Saya saja nak share lah tentang saya 3 bulan lepas, saya nak fly. Saya tak nak sebut lah fly mana kan? Ke sana? Tapi semua flight ada saja dia punya apa ni kan kelebihan dan sebaliknya. AirAsia lah saya sebut. Dan ni sebelum QZ. So saya bila saya naik tu, saya penat sangat. So bila saya naik saya duduk saja penat sangat kan. Masa tengah check in tu pun dah ada mata tu dah jadi berat dah. Duduk lelap terus, tertidur. Belum sempat naik lagi dah tidur dah. Kan jadi saya pun pleno dan beberapa saat lepas tu saya tersedar. Bila saya sedar kan, flight jadi macam ni. Saya tengok kat luar, ni jadi macam ni. Dia sepatutnya macam ni kan? Tuan-tuan pernah tengok dari luar ke? Tak, tapi yalah, kita tahu lah kan, daripada dalam dia macam ni. Saya tengok, kenapa awan tu? Saya ingat ni. Saya, mimpi kan ni? Ya Allah, rupanya memang begitu. Tuan-tuan tahu apa jadi? Masa tu kan dah 4MH dah, 370 kan? Jadi satu flight tu masing-masing saya ingat makcik kat belakang saya buat sebab tu ada auzubillah minas syaitan wajib Allahumma salli ala Muhammad wa berselawat berselawatnya istighfar semua tadi dengan gosip tadi tau. So sekarang bila dah jadi macam ni ada hikmah rupanya ya. Semua kata auzubillah termasuklah saya pun masyaAllah ilah bapa tu ingatlah tak lama 5 minit duduk macam tu lama tu. Duduk sekejap, barulah kapten, pilot beritahu duduk sekejap, saya ingat tak dalam 5 minit tu, barulah kembali stabil balik. Bila stabil tu, tuan satu flight semua tepuk tangan. Alhamdulillah, yang tepuk lah, yang nak cakap kan sambung gosip balik. Jadi, pengumuman, inilah kehebatan pilot AirAsia kerana kita telah berjaya. Tadi ada sedikit gangguan cuaca sebagainya. Itulah dia ya. So daripada kisah tu mungkin anda boleh interpret banyak-banyak mesej di situ kan. Tapi walaupun saya nak sebut sini adalah ini dia. So bila kita berurusan dengan orang, ini soal bahasa sangat penting. Cakap kawan sebelah, anda hebat dan berjaya. Yes. Okey. Tuan-tuan sekalian, baik. Tadi secara tiga kasar yang saya sebut saya nak kongsikan ada beberapa jenis manusia yang penting juga kita nak ketahui bersama. Yang takut-takut kita sebahagian daripada ini kalau yang negatif. Baik. Ada 4 jenis manusia ada apa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 jenis manusia ini yang saya nak kongsikan mungkin ada di sekeliling kita dan mungkin kita sebahagian daripadanya. Pekerja atau individu yang nombor 1 ini dibuat kajian ya. Contoh sekali. Dia ini dipanggil jenis manusia yang toxic people. Atau manusia racun. Manusia racun ini bahayanya kalau dia berada dalam organisasi, walau sebaik mana sekalipun berlakunya apa sekalipun di sekeliling dia, dia tetap akan menerjemahkan benda itu dengan nada yang negatif. Kalau orang ini ada dalam majlis ini, mungkin ada orang lain yang akan kata, oh bagus, aku ceramah kita semangat betul, petang pun semangat. Tak, ni ceramah tempat lain. Semangat betul berceramah kita. Tiba-tiba yang toksik ni akan cakap apa? Payment besar memanglah. Itu yang dia semangat. Nampak?
Tuan-tuan sekalian, anda pernah dengar tentang istilah self-esteem? Harga, harga diri. Apa itu harga diri? Harga diri. Pada pandangan anda, ya? Dan dewan ini tak siapa yang salah, cuma kita berbeza pandangan. Ha, itu ayat kabel lain lah, ya? Untuk jawab. Pada pandangan anda, harga diri itu apa? Tak, dua depan dah lepas. Tak pernah, tak tanya. Tak pernah nanti email, jawapan. Okey, silakan. Harga diri pada pandangan lah, sekadar pengalaman, pengamatan, ya. Harga diri itu apa? Kita share, kita share. Tidak semestinya saya ini totally betul, mungkin saya pun nak belajar lagi yang harga diri. Duduk. Apa ini? Siapa? Takkan maklum lah kan? Okey. Ya. Okay, kurang tepat, ya. Baik, jadi sebab masa sangat singkat, so saya kena terus straight to point, ya. Okay, gini. Bila kita sebut soal harga diri, self-esteem, maksudnya bagaimana kita menilai diri kita, menilai diri sendiri dan kita menilai orang lain. Menilai diri itu termasuklah keupayaan, kebolehan, kelemahan, ya, dan menilai orang lain. Ini kalau khusus 3 hari 2 malam dengan saya ni, ada aktiviti yang kita akan buat untuk masing-masing. Kita akan buat macam audit. Orang lain audit kita. Itu syok tu. Ini cukup best lah. Tapi tak apa. Ini sekadar nak bagi tahu sajalah. Bagaimana kita menilai diri kita dan menilai orang lain? Tuan-tuan pernah nampak tak ada orang macam ni? Tengok, saya bagi perumpamaan macam ni. Suami isteri jalan. Ini suami isteri jalan. Tengah mereka jalan, nampak pasangan suami isteri yang lain jalan, pegang tangan. Lepas tu, yang pasangan ni, isterinya cakap pada suami dia, "Bang, tengok bang. Dia orang jalan pegang tangan. Dia orang jalan pegang tangan bang. Kenapa kita tak pegang?" Apa jawab suaminya? Kalau nombor satu punya orang. Suami jawab apa? "Tahu kahwin memanglah." Memanglah baru kahwin memang. Semangat lagi tu. Adakah semua orang baru kahwin sahaja pegang tangan? Anda pernah nampak tak walau dah tua, dah berumur sekalipun jalan pegang tangan? Ada tak? Ya. Oh, kuat apa? Jadi saya pun tarik mai ah. Ya, itu tanda dah pernah buat tu, ya. Apa nak cakap tadi? Dan jalan pegang tangan. Adakah kenapa dia cakap? Kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia macam tu. Dia menilai diri dia atau dia menilai orang lain sama macam diri dia. Kenapa dia kata penceramah itu semangat sangat cakap? Sebab kata dia, itu payment besar, itu baru semangat. Sebab bagi dia, dia jenis itu. Atau ada kawan yang lain, contohnya, balik dari kursus, wah, balik saja dari kursus, transformasi diri, minda, apa, rohani, spiritual, apalah, tak tahulah. Balik kursus, terus pergi semai jemaah, dan zuhur. Jadi kawan yang lain cakap, kau tengok kawan kita tu, kau tengok. Selalu kat meja dia letak. Zuhur terus pergi surau. Kawan yang ni dia cakap apa? Memanglah balik kursus. Aku nak tengok berapa hari dia boleh pergi tu ha. Balik kursus memang semangat. Ada tak orang balik kursus dan terus istiqomah? Dia kenapa yang dia buat tu? Ada tak? Kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia begitu. Dia menilai orang semua sama macam dia. Ini bahaya lah tuan-tuan. Ini toxic people. So boleh tak saya nak tahu tuan-tuan punya harga diri masing-masing? Kita buat ujian secara pantas ya. Duduk tangan tak atas peha. Oh, seram. Seram habis. Tak uji pula tak. Ya? Tak apa. Kita sekejap buat cara sekejap. Tak apa. Ya? Okey, dua tengah tak apa. Okey. Bila saya tanya soalan ini, kalau ya, tuan-tuan, dia tak perlu jawapan mulut. Tak perlu, tak perlu. Maknanya anda respon dengan saya hanya pakai tangan saja untuk slot, untuk aktiviti ini. Soalan saya. Tanpa tengok kiri kanan. Sebab kita nak harga diri, nak menilai diri. Ya? Okay. Siapa di kalangan tuan-tuan yang rasa hidupnya sekarang, bila saya kata hidup tu merangkumi semua, anak-anak, keluarga, kerjaya, semua, bagi dia kategori bahagia. Jika ya, angkat tangan. Sebaliknya tak perlu angkat. Dan kadar angkat tu juga melambangkan. Oh ya. Astagfirullahalazim. Dah. Satu kali bahagia. Risau dah. Oh, ini tak bahagia ni. Ini bahagia mu derita ku ni. Oh ini tinggi betul dah. Okey. One more time. Lagi sekali. Soalan yang sama. Tapi disebab
dalam diri anda dia ada. Saya? Anda nanti, nanti dulu. Belum ambil, belum ambil. Okey. Ya. Bagaimana seharian itu, bawa tenang. Okey. Di sini. Lagi saya tanya soalan lain sekali ya. Lain sekali ya. Kalau, jika anda menilai diri anda sekarang ini, hidup hidup tu merangkumi semua, bahagia lah katakan. Jika sebaliknya, tak keluar. Saya kata sebaliknya. Tak semestinya. Tak bahagia. Saya kata sebaliknya. Maknanya mungkin ongoing ke arah itu. Betul tak? Lain sekali ya. Ya, jangan salah faham. Sebab saya gunakan bahasa yang betul. Satu, siapa di kalangan anda yang masa hidupnya sekarang, baginya dia boleh kategorikan hidup dia sebagai bahagia. Tak tengok orang, sendiri. Okey, turun tangan. Okey, baik. Sebenarnya, lihat kan? Angkat tangan mahupun tidak, itu tak penting. Rugi saja orang. Habis pun nak show off ni ha. Bagi tahu orang ni. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya apa yang sedang berbicara dalam hati anda sewaktu tangan tu diangkat. Adakah tangan itu diangkat saja-saja tanpa ada rasa sedikit dalam hati? Begitu saja angkat? Tak. Maknanya orang yang ada harga diri yang tinggi, dalam dirinya ada bicara yang positif. Kalau orang dalam dirinya bicara ada negatif, maknanya harga diri itu dia ada sikit rendah lah. Sebab itu saya kata, yang sebab soal bahagia ni kan subjektif. Ada orang, yes, pencin bahagia. Bahagia. Rest in peace katanya. Ini gak terus. Tak kisahlah maksudnya dia bahagia betul tu. Ada orang tak? Bahagia itu di mana-mana. Kalau mentor saya, Datuk Kuala Ramsah, dia kata apa? Bahagia bukan di hujung jalan, tapi di sepanjang jalan. Ramai orang kerja siang malam teruk-teruk tanya, Mat, kau ni tak ingat rumah ke? Betul-betul sangat, kenapa ni? Nak bahagia. Kesian, on the way nak ke bahagia, tidak bahagia. Sebab itu bahagia bukan di hujung jalan, tapi di sepanjang jalan. Mesti bahagia lah. Dan saya walaupun balik kadang-kadang sekejap jumpa isteri saya dengan anak saya, tapi mesti ada quality time. Orang call memang tak angkatnya. Semua saya divert kat kawan saya lah. Dekat sahabat saya lah, apa-apa hubung kawan saya. Mesti profesional lah dalam hal ni. Sebab kita mesti quality time tu. Nabi Ibrahim dan isterinya dan anaknya Nabi Ismail kan ditinggalkan di tengah padang pasir. Hebat Nabi Ibrahim ni, dia bukan tinggalkan macam tu saja tau. Setiap kali perjumpaan, sangat lama dia berjumpa, cakap, sembang dengan anaknya Nabi Ismail. Maksudnya quality time. So, begitulah tuan-tuan. Maknanya orang yang ada harga diri yang tinggi, maknanya dalam dirinya bicara tu yang positif. Jelas ke puan, okey ke? Ke ada yang masih lagi bersarang di hati? Saya lebih stop berhati lagi. Ke ada? Di hujung rancangan. Baik. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama. Ya. Okey. Ya. Yang kedua, sebab tu tuan-tuan, ni soal dia ada, setiap manusia dia ada self-talk. Tahu self-talk? Dia ada bicara dalam. Macam saya kan, dia saya tengah cakap, memang nampak saya tengah talk, memanglah. Tapi sendiri ada self-talknya. Bila nak pompak? Kan dia ada. Ni tanya ada minum petang tak? Ada sikit-sikit semalam. Dia ada dalam tu sikit kan. Bila saya tanya, dia ada self-talk tu ada. Kan cakap kau sebelah kan ada. Ada kan? Cakap kau sebelah ada kan? Comelah tu kan semua bagus. Kan dia kata yes bos, yes saja dengan saya. Okay. Yang pertama ini masalah lah, dia toksik lah bahaya. Dia satu dia toksik lah dan dia akan toksikkan orang lain. Senang cerita, orang ini adanya menyusahkan, perginya didoakan. Macam mana? Betul. Adanya menyusahkan, perginya didoakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sebab semua Muslim lah, so saya boleh share lah benda ni ya, saya sebut hadis ya. Nabi ada bersabda, selepas amalan fardu, Nabi sebut ya, dan hadis sahih, selepas amalan fardu, amalan yang paling utama selepas amalan fardu adalah membahagiakan hati manusia lain. Kita faham maksud Nabi Muhammad SAW nak menunjuk kata, antara tuan-tuan, lepas fardu, maknanya something yang juga, levelnya besar juga tu. Maknanya kita memudahkan urusan orang lain dan kita. Sebab tu lah tuan-tuan, saya kan, saya tak nak kata apa lah. Saya rasa hidup tuan-tuan sekarang ni,
bahagianya anda salah satunya kerana anda telah banyak memudahkan urusan orang lain. Sebab tu saya tak heran kenapa anda bahagia hari ini. Walau macam mana anda tension, stres macam mana pun dengan apa yang anda lalui dan anda hidapi, tapi anda tetap, betul saya cakap, anda tetap bahagialah sebab saya rasa anda pernah dan sedang dan telah buat baik pada orang lain. So, tahniah kepada anda semua. Ya, tepuklah sikit. So, saya ada seorang, saya berjaya, alhamdulillah, dengan izin Allah, saya berjaya betulkan persepsi seorang akak ni. Dia ni pekerja yang agak muram, masam, semua adalah. Memang dia datang kursus saya 3-2 malam. So dia masuk dalam dewan. First kali ice breaking saya akan minta semua orang kenalkan diri, bagi tahu nama, bagi tahu harapan kursus semua orang. So bila sampai part dia, iyalah yang lain macam-macam jawapanlah, nama saya ni, harapan saya nak cukupkan jam kursus. Gelap tu dia duduk. Tak apalah, itu nampak macam mana sebab ice breaking. Dia tak kenal saya lagi siapa. Kita pun saling tak ni lagi. So, sampai yang akak tu last kali, jawapan dia memang syok. Saya takkan lupa sampai bila-bila. Tahu dia jawab apa? Dia bangun-bangun, dia beritahu nama dia sekian-sekian, harapan kursus ni, saya tak ada harapan. Saya dah tak ada harapan. Jadi semua suasana dalam dewan itu jadi agak macam sunyi sekejap. Macam orang ni semua gelak-gelak tau. Jawapan ada yang saya datang ni sebab saya nak survey resort ni. Macam syok, boleh bawa family ni. Macam tak jawapan. Dekat dia, dia kata, tak ada harapan. Dan kami pun tak ada komen. Tak jawab apa. Dia kata, saya tak ada harapan. Jadi saya pun menyalahkan diri saya lah. Mungkin saya salah info. Mungkin saya tak terangkan secara betul ke apa-apa yang patut dibuat. Jadi, dia kata, Puan bagi tu apa harapan ni? Bila balik ni, apa nak? Dan baru dia, saya memang tak ada harapan. Saya rasa ini mesti ada behind the scene punya cerita ni yang saya tak tahu ni. Ada untold story mungkin yang saya tak tahu. So takpelah, takpelah Puan. Kalau gitulah jawapannya, takpelah duduk. Saya pun tengah makan tengah hari, tu slot pertama, tengah makan tengah hari, saya nampak dia datang. Saya tengah makan selera tau. Nak kata baru resort sebelum-belum kampung, oh sedap, saya suka. Ikan kasar, sambal, gelacan, semuanya. Saya nampak dia datang, tak ada harapan saya. Datang, habis lari mukul. Jadi dia datang, dia kata, Ustaz, ada orang tak kat sebelah? Posisi sebelah saya tak ada orang. Dia kata, tak ada. Silalah. Dia duduk. Ustaz, saya minta maaf. Saya kerja dah lama, Ustaz. Saya kerja dah lama. Dia sebut lama dan ekspresi mukanya pun terasa lama. Kan ada orang lagi tu. Dia tak payah cakap, saya kerja sejak daripada tahun Jepun dulu. Dah. Cukup sekadar. Lama. Saya kerja dengan saya pun, lamanya. Saya kerja dah lama. Saya tak tahulah dekat jabat saya tu macam-macam jadi. Saya ni, saya fikirkan, dia sebutlah apa pun dia. Apa yang dia semangat dia kerja ni kan. Dan dia bukan tak tahu, dekat jabat ada saja politik jabat kan. Mengipas, mengikon, mengelip, ni semua adalah. Dan betul saya tahulah, saya sebab satu ni saya pegang Ustaz, saya nak keberkatan tu. Saya tahu, benda-benda tu semua, perlakuan-perlakuan negatif di tempat kerja, mengurangkan keberkatan rezeki tuan-tuan. Ini terus terang saya cakap. Kan? Mungkin kalau ada masa lebih banyak, saya boleh cerita pengalaman Imam Syafi'i dengan makanan semua, macam-macam lagi. Tapi apa saya nak sebut, benda ini, akhlak kita ini, yang negatif di tempat kerja, adalah sesuatu yang akan mengurangkan keberkatan pada rezeki yang kita akan dapat. Jadi bila dia cerita semua, dan saya pun, tuan-tuan, orang kalau cerita benda negatif, kawan-kawan pejabat, jangan dibiarkan lama tak, cukup-cukup lah tu. AMT kan, ahli mesyuarat tingkap, sudahlah. Jangan lama sangat. Jadi saya pun potong cerita dia. Saya buat satu kaedah yang dipanggil reframing. Ini bagus, kalau macam mungkin ada di kalangan kita yang mungkin mengendalikan orang-orang yang mungkin, saya tak kata bermasalah, tapi yang perlu dibantu, istilahnya. Boleh guna kaedah reframing. Reframing ni apa? Membawa frame seseorang ke frame yang baru. Framenya tadi, frame akak ni frame yang apa? Positif, negatif? Yes, negatif. Memandang dunia ini sempit, semua orang tak adil dan mula nampak ialah tak ada harapan. Saya pun dia nampak sebagai seorang yang tak ada harapan. Dia tengok saya pun begitu. Jadi akhirnya saya kena betulkan balik frame ni. Salah frame ni. Saya tanya apa? Satu soalan saya tanya dia. Saya kata, Puan anak berapa orang? Oh, anak saya 3 orang. Sulung dekat UIA. Nombor 2 dekat Mahathir Fish.
Nombor tiga, adik dia sekolah lagi lah, tapi dia macam nak ikut akak dia yang kat UIA tu nak ambil law. Tu saya nampak cakap pun pandai tu saya. Dia UIA tiga-tiga orang ni memang semua perempuan. Tapi saya tanya dia apa? Soalan saya apa tadi? Anak berapa orang kan? Tapi rupanya ada sesuatu yang dalam hidup dia, ada satu zon yang bahagia bagi dia. Apa dia? Anak-anak. So bila sembang bak anak, mata tu jernih. Cerita bak tempat kerja, mata lagi sikit mau jadi kuntilanak. Dia nak marah, dia nak marah, dia tak perhati. Sebab bila dia bercakap tu, nampak dia, saya nak boleh nampak pejabat dia tu. Dia punya suasana, kerusi terbang apa semua kan. Apa ni, proposal kena campak ni semua. Saya nampak dia punya tu. Dan bila cakap tu saya, dan air muka dia, dan cerita anak ni, jernih muka dia. Baru nampak dia senyum. Daripada daftar kursus, ambil file, apa ni, check-in delay, semua masam semua tu. Anak pun jernih. Dan saya tanya dia satu je. Kak, bila saya dengar cerita tadi tu, dan saya dapat buat satu kesimpulan yang saya perasan. Saya bukan orang yang bijak, tapi saya boleh perasan satu benda yang hikmah. Saya kata, kak, nampak tak? Allah telah balas kebaikan akak di tempat kerja tu, yang akak buat baik, bersungguh, committed di tempat kerja tu, rupanya dibalas dalam rumah. Rupanya. Iaitu dengan dalam bentuk anak-anak yang mendamaikan hati, penyejuk di mata, penenang di hati. Itulah anak. Jadi saya tanya dia, kak, kalau lah diberi pilihan naik pangkat dengan anak yang taat, mana nak? Termenung tu. Dan itulah jawapan yang telah dijawab oleh anda semua kan? Kalau saya tak tanya dia, kalau saya tanya tuan-tuan, saya tahu lah jawapan apa. Mesti anda akan dahulu kan? Anak. Tuan-tuan, pangkat tinggi pun kalau anak sekabut macam mana? Pangkat yang tinggi, mungkin di tempat kerja pun dia, apa dia cakap semua orang ikut, ahem saja pun orang terus buat kerja. Dia punya ahem tu ada power tau. Tapi balik rumah, kau punya ahem tak ada nilai. Bini lawan, anak cekah balik. Tak semayang lah, semayang apa? Lawan balik apa? Lawan balik. Isteri pun garang, nak pergi keluri sama-sama. Kan? Isteri pun tengah pakai tudung, kan, kan jabung kan tu. Yang dah siap, nak duduk. Tertelan tu jauh. Kan ada orang di tempat kerja dia okeylah, tapi dalam rumah banyak lagi ancaman-ancaman. Cabaran manusia. Banyak. Anak problem, isteri tak memahami. Desa. Anda walaupun berhadapan dengan macam-macam, sekurang-kurangnya saya percaya yang ada di hadapan saya ni ada zon-zon yang telah membahagiakan anda kan. Sekurang-kurang setidak-tidaknya ada orang kalau tak di rumah pun di masjid. Rakan-rakan jemaah itu menenangkan hati dia. Kalau ada pelajar-pelajar mungkin usrah. Itulah medan untuk dia setenang balik. Oh, seronok tuan-tuan. Atau paling kurang pun mungkin manusia tak membahagikan dia. Kunci kejadian. Dia rumah kecil orang. Dalam hati jadi tenang. Dia mahu orang dia rumah kecil orang. Kan? Tuan-tuan, bahagia tuan-tuan. Betul tak? Baik, buat baik di satu tempat. Di balas melalui jalan lain. Itu penting tuan-tuan. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua. Ini tahap yang kedua. Kerja jenis yang kedua. So, ini penting, kena affirm balik, kena confirm balik. Cakap orang sebelah, aku bukan nombor satu. Yes. Okay, okay. Okay, kau aja okay ke? Okay. Yang kedua, manusia jenis yang kedua adalah manusia yang jenis ataupun pekerja manusia ni yang jenisnya dia cerdik tapi tak baik. Dia cerdik tapi tak baik. Dia cerdik. Dia maknanya dia ni seorang yang kalau di dalam jabat itu dia memang kalau dulu ni kalau di flashback balik no. Istilah sekarang hashtag throwback. Kan kalau anak muda sangat dia imbau balik dulu ni, oh zaman belajar dia memang cemerlang. Kalau belajar itu 4.1 flat. Telajak pandai. Belajar laris kan? Dia pandai sungguh ni. Tapi sayangnya bila di alam pekerjaan dia tak A atas kertas peperiksaan, tapi E dan F dalam kehidupan. Dia tidak kreatif. Tapi yang hal ini, dia cerdik tapi sayang attitude. Attitude ada problem lah. Dia cerdik tapi tak ada attitude. Ini bahaya lah tuan-tuan. Maknanya dia ni bagus kerja dengan ni lah, dengan alat mesin, dengan yang tak melibatkan orang. Sebab kalau melibatkan orang, orang akan jadi kan, sakit hati, kecil hati, makan hati, semua ada. Ini orang yang cerdik tapi tak baik. Yang ketiga, saya terus ringkas sikit. Yang ketiga, baik tapi tak cerdik. Dia baik sangat lah. Tapi tak
kalau dia buat kertas kerja kamu semua, tak ada lah typing error semua, tak ada. Datang jadi dating, kan? Dia tak typing error ke apa-apa semua, dia tak ada masalah kan ni. Yang ini baik, kalau cakap dengan dia pun baik, lembut dia. Tapi Allah kerjung, susah lah. Kadang-kadang, baik sangat pun masalah juga ni kan. Kalau lah, contoh macam ni kan. Kalau lah kita sebagai majikan lah, saya nak tanya anda semua kan. Kalau diberi pilihan, anda bakal ataupun ialah kita akan berhenti kerja tak lama lagi dan perlu membuat pilihan. Siapakah yang akan menggantikan tempat kita? Kalau anda diberi pilihan, yang mana satu yang akan anda naikkan sebagai pengganti anda nanti? Kerana siapa yang akan menggantikan anda nanti, orang akan menilai macam mana cara anda menilai orang lain pula. Kan? So, siapa yang akan layak jadi pengganti kita nanti? Nombor dua kan tiga rasanya. Satu, telah ni. Tak jenis ni ke jenis ni juga. Dia cerdik tapi tak baik. Tak ni pula, baik tapi tak cerdik. Macam mana tuan? Kalau anda sendiri lah, bagaimana tu? Siapa rasa, okay, tak apalah, mungkin ni siapa rasa nombor dua kat tengah? Dia akan memilih nombor dua. Dan pasti ada reason dia lah. Siapa kata nombor tiga? Siapa yang tak tahu saya tanya apa? Itu lipat salah dia. Oh, susah. Oh, saya tuan, saya pun berhadapan dengan banyak syarikat-syarikat ataupun kerajaan sendiri yang banyak tanyakan saya tentang hal ini. Macam mana kita nak handle keadaan ini? Susah. Oh, bergerak. Oh, macam mana kita? Baik itu leader kan, ataupun pemimpin. Leadership is about decision. Kepimpinan adalah satu bentuk proses membuat apa keputusan. Dan sematkan dalam diri kelak yang ada di depan saya ini yang sememangnya leader atau bakal bergelar leader, pemimpin. Letakkanlah dalam diri itu bahawa leadership is not a position but a process. Saya ulang, leadership is not a position but a process. Kalau kita rasa ia satu position, kita tak akan being humble, dare to be little dengan orang lain. Tapi kalau kita rasa ia satu proses, oh cantik, kita akan sedia menerima dalam keadaan. Ya tuan-tuan, biasalah kita kalau ada pangkat sikit, kadang-kadang kita ada secara semula jadinya begitu. Dia akan ada satu perasaan yang kalau negatifnya kita sebut ego lah. Tapi benda tu boleh dibentuk. Tapi kalau dua keadaan ni, pula ni. So akhirnya nombor dua pun tak boleh pakai, nombor tiga pun tak boleh pakai. Bahaya juga ni. So akhirnya kita nak ingat orang yang mana? Nombor empat. Nombor empat ini jenisnya adalah manusia yang adanya menyenangkan, perginya menyedihkan. Bertepatan dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. So, tahulah kita bahawa yang empat ini adalah yang terbaik. Cerdik dan baik malah bermanfaat untuk orang lain. Secara mudahnya begini tuan-tuan, ya. Saya tunjuk sikit ya. So, yang paling penting sekali, kita ni student ke pelajar ke apa, ingatlah ya. Kita yang pertama ilmu, kemahiran, maklumat, kelas. Kat sini mesti ada sesuatu, satu elemen tu. Dan akhirnya, barulah menjadikan kita ini seorang yang bermanfaat, produktif, efisien, semua inilah yang bagus lah. Agaknya yang tengah ni apa? Tak cukup sekadar ada ilmu, ada kemahiran, ada maklumat. Kalau maklumat sekarang lagi canggih lah ya. Apa kita buat satu dunia tahu, kita tengok ais pun satu dunia tahu 50 like ya. Tengok ais ni mahal. Yang best tu yang komen tu, sedapnya kena ni. Kenapa tak ajak? Feeling sad. So ni ilmu, kemahiran, maklumat. Ilmu, kemahiran, maklumat. Memadai ke seseorang itu sekadar ada ni? Oh tak, dia mesti ada sesuatu kat sini. Barulah dia menjadi seorang yang bermanfaat. Seorang ini sangat berkualiti, sangat diperlukan. Apa dia kira-kira? Saya? Itu secara general sangat tu. Dia mungkin kita boleh dalam. Ada satu lagi yang boleh kita satu istilah aja, yang lebih dekat dan terus faham terus apa dia. Melayu lah, saya bahasa Melayu, tak apa. Saya? Berakhlak. Itu sebahagian daripada tu lah. Sebahagian daripada tu. Bahagian daripada tu. Saya demand di iman. Astagfirullah. Saya tak dengar.
masya Allah iman tak dapat diwaris dari seorang ayah yang bertakwa. Ya. Lagi cuba, siapa lagi? Boleh share? Ini, elemen ini penting ni, elemen ni. Dan disebut juga lah, walaupun bukan pakar itu bukan Islam sekalipun disebut hampir 90% dia punya peranan ya, penyumbang ke arah manusia yang kemanfaatan apa dia. Dan Al-Quran sendiri pun banyak membicarakan tentang perkara ini. Apa dia? Saya? Si? Tahniah. Inilah jawapan yang tepat. Masya Allah. Jadi kita cakap pada kawan sebelah, dia memang hebat. Jawapannya attitude. Tapi betul lah tuan-tuan, saya kan, saya ni saya tahu ramai yang tadi bukan tak nak jawab, semua tahu dah jawapan ni. Cuma tak ada hamper, tak ada apa hadiah, tak semangat lah dia kan. Jadi okeylah. Kalau tuan-tuan tengok bahasa orang putih kan, ni sahaja je lah, ni sahaja saya bersembah lah. A ni adalah kalau dalam huruf kan, dia adalah huruf yang pertama. T